you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. Eyes around my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and run, yeah, yeah. Too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby. Hai, hai, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys, jumpa lagi di channel aku, Misteri Awakin Live Diary Intana. Sebelum kalian menonton dan menyimak video aku, guys, jangan lupa dibantu subscribe dulu ya. Diklik tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan info-info terbaru dari aku, guys. Jangan lupa juga di like, share, and comment jika menurut kalian video aku ini sangat bermanfaat ya, khususnya untuk kalian-kalian yang senang banget dengan game Awakin ini. Oke, guys, jangan lupa jika ingin berkomentar, berkomentarlah yang sopan, yang bijak menurut standar pedoman komunitas YouTube, guys. Karena kata-kata yang keluar dari diri kalian adalah cermin dari diri kalian masing-masing. Oke, guys, langsung saja. Oke, guys, jumpa lagi di channel aku, Diary Intana, untuk berburu token mode di hari ke-18 ya. Oke, di sini si LKWD Matthew Giordano sudah menyapa. Selamat datang di hamparan. Di sini realitas dan mimpi menyatu, hasrat terbang melayang yang tak terduga, tak terhindarkan lagi. Jangan lewatkan butik mode kami. Ini titik toko yang terdapat di sebelahku. Corak mode yang ada di sana mempesona. Oke, sebelumnya aku mau sapa-sapa dulu. Ini siapa ini? Panda Lili. Lucu banget ya ini. Mau menyerang sama es krim kah? Kamu lagi happy birthday ya? Oke, happy birthday buat kamu kalau sedang ulang tahun. Oke. Ada Akila lalalaha, siapa sih namanya ini? Ada Sera, ada Jason, Panda Lili, Aurel, Shakira. Oke. Kenapa direkam, Kak? Aku malu katanya. Untuk berburu token, guys. Oke, tetap semangat ya di hari ke-18 ini. Berposalah di sini di panggung gaya kaleidoskop, lepaskan, tunjukkan aura mode terhebatmu kepada dunia. Jika kamu benar-benar ingin menciptakan gelombang, coba gunakan salah satu pose di no toko di dekatnya, kamu akan mendapatkan lebih banyak token mode. Oke, guys, tetap semangat di hari ke-18 ini. Ada Nico Geraldine 23, hai, salam kenal buat kamu. Oke, ada Sunshine juga di sini. Ada siapa nih, Dien? Salam kenal buat kalian ya. Ada Rick Kurniawan. Oke. Jadi aku ingin mengingatkan pada kalian sekali lagi ya. Kalau ingin menambah token mode lebih banyak, yaitu 4 token, kalian bisa membeli di toko yang ada di belakang aku itu, yang gambar troli. Beli posenya di situ, guys, karena jika membeli di situ akan memperoleh 4 token. Oke, okay? Jika hanya memakai pose yang sudah kita miliki, itu hanya 1 token saja, guys. Jadi kalian tidak perlu membeli berkali-kali, hanya 1 kali saja bisa kalian gunakan setiap hari. Oke, okay? Dan jika ada papan desainer, papan sketsa desainer maksudnya ya, itu bisa menambah 4 token juga. Cuman untuk papan sketsa desainer tiap hari tidak selalu ada. Oke, okay? Ada Arifin Ilham. Oke, okay, salam kenal buat kamu. Jadi untuk hari ini sepertinya papan sketsa desainer tidak ada. Oke, okay, kita langsung saja berpose di sini.
karena aku akan memakai pose yang sudah pernah aku beli di belakang itu, guys. Tidak apa-apa untuk dipakai berkali-kali ya. Cukup hemat sekali. Oke. Kita coba yang ini, guys. Oke, wah, kamu terlihat sangat luar biasa. Menakjubkan, ambillah token modemu dan kejutkan kami lagi lain kali. Oke. Token bertambah menjadi 21. Jadi guys, meskipun aku sudah mendapatkan lencana dan semua item yang ada di butik mode, aku tetap akan mengumpulkan sampai misi selesai. Oke, karena bisa jadi seperti hari-hari sebelumnya, ada event-event tertentu yang kredit kita tetap tidak hilang, guys. Oke, tetap ada ya. Jadi jangan heran kalau melihat terkadang ada event baru, tahu-tahu tokenku sudah sekian karena aku menyimpannya, guys. Oke. Coba aku mau berfoto dulu di sini ya. Untuk misi hari ke-18 untuk berburu token mode sudah selesai. Oke, aku mau sapa-sapa sekali lagi. Selain aku dan RKW Demacia Giordano, ada Aurel Syakira, ada Safina, ada Princess Cinta. Halo Princess Cinta, lama kita tak bersua ya. Apa kabar kamu? Oke, ada Mrs. Rudiska. Ada Onichan 9. Oke, salam kenal yang belum kenal. Oke. Oke, buat kalian yang selalu stay di channel aku ucapkan terima kasih. Dan buat kalian yang baru juga menemukan channel aku juga aku ucapkan terima kasih. Dan aku akhiri dulu video ini ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum dan bye-bye. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Tidak lupa aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video dari aku. Oke, assalamualaikum. If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun.